Notification. Koramil Argelis. Nah, di sini ada kantor Samsat Argelis, kantor perpajakan SMK kendaraan bermotor. Lalu ada mobil depan. Sedang ada pembangunan. Nah, ini kali ini saya sudah nyampe di Rumah Sakit Al-Irsyad. Kantor pos Argelis. Kantor pos Argelis ini katanya ini bengkel-bengkel pada tutup. Dan di sini kita sampai di kepala desa Cipanjur. Cipanjur ini desa tempat tinggal saya. Dan ini dulu saya pernah kerja di sini di bengkel Jaya Motor. Nah, ini sudah menjadi kota besar Argelis. Dan kondisi pada saat ini tetap masih tenang. Begitu masuk karena kondon sudah dikenalkan sekat-sekat di kondon gede perbatasan-perbatasan. Nah, kali ini posisi kita sudah sampai di dekat pusatnya kota Argelis. Sekarang sudah mendekati kota Argelis pusatnya, yaitu pusatnya alun-alun kecamatan. Kita sudah memasuki pusat kota Argelisnya. Nah, di sini kita melewati melalui lintasan rel kereta api jurusan Jakarta dan Surabaya. Dan kali ini situasi dan kondisinya tetap aman terkendali. Halo guys, ya, lurus boleh lurus, lurus. Nah, inilah pusat daripada kota Argelisnya, yaitu alun-alun Argelis Indramayu. Pada saat ini situasi dan kondisinya tetap aman terkendali. Dan situ tampak masjid yang kokoh, yaitu Masjid Al-Furqan, masjidnya orang Argelis Indramayu. Dan ini di depan kantor buku Argelis, kantor buku dinas pendidikan dan kantor kecamatan Argelis. Dan disinilah, hai guys, saudara-saudara semuanya, supaya kalian tahu di mana letak kota Argelisnya yang sebenarnya. Ada di sekitaran kota Argelis ini, memasuki perkampungan ini yang disebut desa Kadatin atau wilayah desa Depak. Dan tidak begitu ramai, biasa saja. Oleh guys, tonton terus videonya, jangan kemana-mana, selalu panteng terus di channel Pejuang Madinah. Oke, pada saat ini masih tetap terkendali. Oke guys, dan kita sudah memasuki desa Lebak yang paling akhir. Pada saat ini kita akan memasuki wilayah daerah Desa Sukajati, Blok Lebak Tahu. Nah, di sini banyak orang produksi tahu dan kerupuk, makanan-makanan dan lain sebagainya, yaitu di daerah sini. Kanan jak. Like, subscribe, share, comment, please.